Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Halo teman-teman semua Berjumpa lagi kita pada channel Yang membahas soal matematika sekolah dasar pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berjudul FPB dari dua bilangan menggunakan faktor prima. FPB singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Diharapkan sebelum menonton video ini, teman-teman sudah menonton juga video saya sebelumnya yang berjudul Faktorisasi Prima Nomor 2. Dan bisa juga mencoba latihannya dengan Memindai QR code yang ada di layar ini. Baiklah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang FPB dari dua bilangan. Contoh satu, tentukanlah faktor persekutuan terbesar dari 45 dan 60. Sebelumnya, mari kita lihat pohon faktor dari 45. 45 faktor primanya adalah 3, 3, dan 5. Nah, sehingga selanjutnya bisa ditulis 45 adalah hasil kali 3 kali 3 atau 3 pangkat 2 kali 5. 3 kali 3 disingkat jadi 3 pangkat 2 kemudian kali 5. Kemudian yang 60 faktor, eh, pohon faktornya adalah 2, 2, 3, dan 5. Pohon faktor 60 adalah 2, 30, 2, 15, 3, 5. Faktor prima, faktor prima dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. 2 kali 2 disingkat 2 pangkat 2. Kemudian dikali 3 karena hanya 1. Dan terakhir dikali 5. Setelah kita menuliskan faktor prima kedua bilangan, Langkah berikutnya adalah menentukan FPB dari 45 dan 60. Kita memilih faktor prima yang bersekutu dengan pangkat terkecil. Maksud yang bersekutu adalah faktor prima yang ada di kedua bilangan, ada di 45 dan ada di 60. Kalau kita lihat faktor prima 2. Hanya ada di 60, tapi tidak ada di 45. Faktor prima 3 ada di 60, ada di 45. Faktor prima 5 ada di 5, dan ada juga. Faktor prima 5 ada di 45, dan ada juga di 60. Jadi yang kita ambil adalah faktor prima 3 dan 5. Dan yang pangkatnya paling kecil, berarti 3 dan 5. Kita ambil 3 dan 5. Kemudian kita kalikan 3 kali 5. Ini adalah faktor bersekutu dari 45 dan 60 yang pangkatnya terkecil 3 dan 5. Kemudian 3 dan 5 ini kita kalikan. 3 kali 5 sama dengan 15. Berarti faktor prima eh, faktor persekutuan terbesar dari 45 dan 60 adalah 15. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan FPB dari 30 dan 50. Kita lihat dulu pohon faktor dari 30. 2, 15, 3, 5. Kemudian kita susun 30 ini adalah 2 dikali 3 dikali 5. 30 diperoleh dengan mengalikan faktor prima 2 dikali 3 dikali 5, 30. Kemudian kita buat pula pohon faktor dari 50. 2, 25, 5, 5. Berarti faktor prima dari 50 adalah 2 kali 5 kali 5. Berarti 2 dikali 5 kali 5. 5 kali 5 sama dengan 5 kuadrat. Berarti 50 sama dengan 2 kali 5 kuadrat. Karena 5 kali 5, 5 kuadrat. Kemudian FPB dari 30 dan 50 kita lihat. Faktor prima yang bersekutu dengan pangkat terkecil yang bersekutu maksudnya ada di kedua bilangan. Faktor prima 2 ada di 30, ada di 50. Faktor prima 3 hanya ada di 30. Berarti ini tidak dipergunakan. Faktor prima 5 ada di 30 dan ada di 50. Berarti faktor prima yang kita pergunakan untuk FPB adalah 2 dan 5 dan kita pilih pangkat yang paling kecil. Dua, yang paling kecil pangkatnya dua pangkat satu atau dua saja. Dan lima kita kita pergunakan dua kali lima. Kita pakai dua kali lima. Lima pangkat dua tidak kita pakai karena dia pangkatnya lebih besar. Kita pakai pangkat yang kecil, dua kali lima. Dua kali lima, kemudian kita kalikan. Dua kali lima sama dengan sepuluh. Berarti Faktor persekutuan terbesar dari 30 dan 50 adalah 10. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Tentukan FPB dari 30 dan 180. Kita lihat pohon faktor 30. Pohon faktor 30 2, 15, 3, 5. Faktor primanya 2, 3, dan 5. Jadi 30, eh, 180, pohon faktornya adalah 2, 90, 2, 45, 3, 15, 3, dan 5. Kemudian kita tulis faktor prima dari masing-masing bilangan. 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Kemudian 180. 2 kali 2 berarti 2 pangkat 2 dikali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2 dikali 5. Berarti 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian FPB dari 30 dan 180 adalah kita cari faktor prima yang bersekutu, maksudnya yang ada di kedua bilangan dengan pangkat terkecil. 2 pangkat 2, 2 ada di 30, ada di 180. 3 juga ada di 30 dan ada di 180. 5 ada di 30, ada di 180. Berarti semuanya kita pergunakan dan kita pilih faktor e, pangkat yang terkecil berarti 2 kali 3 kali 5 2 kali 3 kali 5 sama dengan 30 Berarti FPB dari 30 dan 180 adalah 30 Dari ketiga contoh soal yang sudah disampaikan Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan mencari FPB dua bilangan menggunakan faktor prima dengan cara mengklik tautan yang ada di layar YouTube di bawah ini atau juga dapat memindai QR code yang ada di tampilan ini. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like atau juga bisa membagi share kepada teman-teman lain yang membutuhkannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.